Kata pace dan mace sendiri sebenarnya sudah sangat tidak asing bagi orang-orang di Papua pada umumnya, ataupun orang-orang di bagian timur Indonesia, ataupun orang-orang di luar sana yang sudah mengenal kata pace dan mace. Sementara, panggilan pace dan mace sendiri sebenarnya dialamatkan untuk orang yang lebih tua. Namun, seiring dengan berjalannya waktu hingga saat ini, kata atau panggilan pace dan mace ini sudah digunakan untuk berbagai kalangan umur. Lalu berikutnya, asal-muasal kata pace dan mace ini sendiri, lebih spesifiknya saya tidak tahu ini berasal dari suku mana ataupun siapa yang pertama kali menggunakan atau menciptakan kata pace dan mace ini. Namun berdasarkan pengalaman, kata pace merupakan panggilan untuk seorang laki-laki atau seorang pria. Misalkan, kok penama ini Yaklep. Jadi, Pace Yaklep nih, dia andalan sekali, dia ganteng sekali. Sementara kata Mace merupakan panggilan untuk seorang, ya, seorang wanita ataupun seorang perempuan. Jadi, seperti itu. Jadi, misalkan teman-teman jalan ataupun teman-teman menemukan ada orang-orang yang membahas mengenai kata Pace dan Mace ini, ataupun teman-teman mendengar lagu yang isi liriknya itu ada menyebutkan kata Pace dan Mace, itu teman-teman sudah bisa tahu. Jadi, ini untuk yang belum tahu. So, demikian video untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan thumbs up. Oh, oke. Sabar. Subscribe di bawah dulu. Thumbs up. Komentar.